Guys, Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai hampir 300 juta jiwa penduduk ya guys. Jadi, kenapa negara Indonesia sangat disukai oleh negara-negara asing? Jadi, di sini ternyata ada 10 fakta tentang negara Indonesia. Mau tahu apakah fakta itu? Ayo kita simak video ini sama-sama. Jom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali lagi di Tengkuruk Channel. Semoga anda yang menonton video ini sentiasalah dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah SWT. Dan sentiasalah kita bersyukur kepada Allah SWT karena mengurniakan rasa nikmat, bahagia, nikmat hidup dan juga nikmat kesehatan. Jadi guys, sentiasa kita mengingati Allah yang Maha Pemberi. So, untuk topik yang akan saya react pada kali ini adalah tentang 10 julukan penduduk negara lain untuk Indonesia. Saya mau tengok apakah perkara-perkara yang menyebabkan 10 julukan penduduk negara lain untuk negara Indonesia ni. Kalau ditengok di sini, tak disangka nomor 8 ni ada apa? Apa yang ada nomor 8? Kita tengok sama-sama. Jadi ini video saya tengok di channel Angka dan Data Channel ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support juga dia punya channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, bolehlah subscribe channelnya. Jadi ayo kita tengok. Saya pun mau tahu kenapa dan apakah perkara yang menyebabkan negara lain amat tertarik dengan negara Indonesia. Jadi yuk kita saksikan video ini sama-sama. Jom. Halo, halo, hai sahabat Angka dan Data. Indonesia dianugerahi keanekaragaman hayati dari ujung timur sampai ujung barat. Selain itu, Indonesia juga dikenal memiliki kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang menakjubkan. Tak heran, banyak wisatawan mancanegara dan lembaga penelitian dunia memberikan julukan kepada Indonesia karena keunikannya ini. Sahabat Angka dan Data, dari sekian banyak julukan yang ada, inilah 10 julukan Indonesia yang paling terkenal di mata dunia. 10. Negara Garuda. Negara Garuda. Kenapa dia Indonesia nama mendapat ya, julukan sebagai Negara Garuda? Hal ini karena terkait dengan lambang negara yang berbentuk burung Garuda. Lambang negara ini berasal dari mitologi kuno yang kemudian digunakan sebagai lambang negara Indonesia. Burung Garuda menjadi simbol bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda adalah gambaran dari keagungan dan kejayaan Indonesia. Sementara pada paruh, cakar, sayap, dan ekornya menggambarkan kekuatan pembangunan disertai tenaga yang sangat besar. Oh, macam ni. Itu pula pasal guna Garuda tu kan guys. 9. Baru saya Nusantara. Okey, ni nomor 9 Nusantara. Julukan Indonesia yang satu ini pasti sudah tak asing bagi kita. Ya, Nusantara. Sebutan Nusantara ini diberikan untuk seluruh wilayah Indonesia dari ujung Sumatera sampai Papua. Nusantara adalah julukan yang telah dikenal oleh masyarakat dunia sejak zaman Kerajaan Majapahit. Oh ya, yang ini Nusantara di bawah kelolaan Kerajaan 8, Majapahit. Netizen Sri paling Wijaya tak sopan se-Asia Tenggara. Ah, nomor 8. Wah, kali ini julukan yang kurang baik nih sahabat Angka dan Data. Digital Civility Index melakukan survei kepada 32 negara untuk mengetahui tingkat kesopanan netizen dunia. Hasilnya, Indonesia berada di tingkat kesopanan netizen terendah, bahkan terendah se-Asia Tenggara. Hal ini membuat dunia menjuluki Indonesia sebagai negara dengan netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Banyaknya penipuan atau berita hoax, ujaran kebencian, dan komentar negatif berdampak pada skor penilaian dunia terhadap Indonesia, sehingga Indonesia dijuluki negara dengan netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Wah, itu cerita tentang netizen. Ini yang sebab ramainya penduduk kan di Indonesia ni. Bayangkan 300 juta jiwa. Jadi kebanyakan mereka ni menggunakan medsos ya.
Dan apa yang saya nampak di sini, tidak semua pun warga ataupun rakyat itu tidak sopan. Jadi segelintir, pasti mana-mana negara ada sejak segelintir yang berkelakuan tidak sopan dalam media sosial, ya. Dan inilah keunikan pada negara Indonesia yang saya tengok. Apabila mereka banyak menggunakan media sosial, diorang gunakan media sosial ni untuk mengangkat martabat bangsa Indonesia tu. Itu bagi golongan-golongan yang berpikiran positif. Itu kelebihan sebenarnya. Yuk. Wah, jadi pelajaran bersama nih buat kita semua agar menggunakan media sosial dengan bijak dan baik. Diingat ya, sahabat Angkaran Data. Jadi beringat, 7, gunakan media sosial dengan tangkis. Baik. Negara bulu tangkis. Jika tadi Indonesia Badminton mendapat julukan yang kurang baik, yang satu ini julukan yang patut dibanggakan dan dipuji nih, sahabat Angkeran Data. Ya, pemain bola Indonesia tangkis, dijuluki ya? Sebagai negara bulu tangkis. Hal ini tak mengherankan karena Indonesia sering meraih juara dalam perlombaan bulu tangkis internasional hingga Olimpiade. Indonesia bahkan menjadi negara yang ditakuti dalam dunia bulu tangkis. Tak hanya itu, tak sedikit orang Indonesia yang dibayar oleh negara lain untuk menjadi pelatih bulu tangkis di negara mereka. Bulu tangkis menjadi salah satu penyelamat dan pengharum nama Indonesia di mata dunia. Pemain bulu tangkis? Oke. 6. Zamrud Khatulistiwa. Wah, ini apa nih? Zamrud Khatulistiwa nih? Indonesia juga mendapat julukan sebagai Zamrud Khatulistiwa. Julukan ini disematkan karena Indonesia tepat berada di garis khatulistiwa atau ekuator. Selain itu, Indonesia juga dianugerahi keindahan wilayah yang jika dilihat dari angkasa menyerupai batu zamrud. Oleh sebab itu, Indonesia juga dijuluki Zamrud Khatulistiwa. Zamrud Khatulistiwa ya? Mungkin karena kehijauan. 5. Negara maritim. Oke, negara maritim. Indonesia memiliki luas wilayah perairan sekitar 3.257.483 km persegi. Luas perairan Indonesia ini lebih luas dari total daratan Indonesia. Sehingga tak heran jika Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena wilayah lautnya yang begitu potensial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Mesti banyak pantai-pantai kan? Itu yang kawasan 4, wisata. Negara agraris. Negara agraris, agraris. Tidak hanya laut yang luas, Indonesia juga mempunyai tanah yang subur untuk lahan pertanian. Inilah salah satu alasan mengapa mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani, sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. Seperti penggalan lirik lagu, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Macam mana airnya boleh ini ya? Boleh. 3. Negeri Seribu Candi. Oh, ini Negeri Seribu Candi. Indonesia juga baru-baru saya nampak Candi Jiwa. Saya ada reek Candi Jiwa yang ditemui di sawah padi 2 meter di bawah tu ada candi, Candi Jiwa, guys. Oh, sebenarnya banyak lagi candi-candi ini. Juga memperoleh julukan sebagai Negeri Seribu Candi. Ini salah satunya nih. Karena ini selain terdapat nih banyak candi peninggalan di Indonesia, juga terdapat Candi Borobudur, candi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, yang pernah menjadi satu di antara 7 keajaiban dunia. Hal inilah membuat dunia juga menjuluki Indonesia sebagai Negeri Seribu Candi. Masya Allah. Di dunia ni salah satunya ada di Indonesia ya. Apa ni yang perkara ajaib di dunia ini Candi Borobudur ni ya. Candi Borobudur merupakan candi yang dibangun oleh Raja Samaratungga. Keturunan Wangsa Shailendra ini memiliki 72 stupa, 504 arca Buddha dan 2672 relief yang memukau. 2. Negeri Seribu Pulau. Oke, ini Negeri Seribu Pulau. Wilayah kedaulatan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau dengan 5 pulau besar utama, yaitu Pulau Sumatera 500. Wilayah kedaulatan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau. 17.508 pulau. Wow.
Yang saya biasa dengar 17.000 ini 17.580. Ada tambahan apa ni yang info yang saya terima selama ini 17.000. Rupanya 17.508. Dengan 5 pulau besar utama yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Dengan jumlah pulau sebanyak ini, maka tak heran jika Indonesia mendapat julukan sebagai negeri 1000 pulau. Oh, betul lah. 17.508, guys. Satu, paru-paru dunia. Paru-paru dunia. Macam mana paru-paru dunia? Indonesia juga dijuluki sebagai bentuk paru-paru peta dunia. Julukan tersebut disematkan karena Indonesia memiliki hut. Cantik lah yang ini. Saya rasa, wah, betul-betul cantik lah. Tenang mata nih. Ada tempat nih. Sebagai paru-paru dunia. Julukan bersih tersebut disematkan karena Indonesia memiliki hutan tropis yang lebat dan luas, bahkan menjadi yang terluas di dunia. Hutan tropis ini pun menjadi sumber oksigen. Dan salah satu... Oh, baru saya paham. Kenapa dikatakan sebagai paru-paru dunia? Karena mempunyai hutan yang masih banyak di Indonesia. Saya memikirkan yang bentuk apa? Bentuk itu peta tuh. Rupa-rupanya ini pulau penyumbang hutan hujan tropis yang lebat dan luas terbanyak di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan. Besar. Kalimantan bersebelah. Kita guys bersebelah ya. Saya di Sabah, di sini di Tawau. Kalimantan boleh nampak daripada sini. Dia punya pulau nampak kecil saja. Daripada sini boleh nampak. Sahabat Angkeran Data, itulah 10 julukan orang asing untuk bangsa kita Indonesia. Masih banyak lagi nih julukan-julukan untuk Indonesia yang belum disebutkan. Silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga julukan-julukan ini menjadi motivasi bagi bangsa kita untuk lebih semangat dalam mempertahankan keunikan dan identitas bangsa, serta menjadi bahan introspeksi bagi bangsa kita agar kedepannya menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Halo, halo, hai. So, inilah dia 10 perkara ya menjadi julukan bangsa asing terhadap negara Indonesia. Jadi, ini bermakna apabila perkara-perkara ini telah disebutkan. Sebenarnya, bagi saya banyak lagi sebenarnya yang menjadi julukan ni, tetapi dinyatakan di sini hanya 10. So, bagi saya, apabila Indonesia menjadi tarikan pada negara asing, maka fungsi rakyat Indonesia tu kita ambil yang tadi nombor 8 tu kan, di mana netizen-netizen dia bilang tu. Jadi ini fungsi netizen untuk menjernihkan keadaan dan juga ambillah peluang ini untuk mempromosikan negara Indonesia tu. Sebenarnya apa yang saya nampak ya, bagi saya sendiri, saya betul rasa macam memang ketinggalan lah guys di Malaysia ni. Bagaimana warga Malaysia dengan warga Indonesia ni? Kalau Indonesia, dia menggunakan apa ni, kebanyakannya menggunakan media sosial ya. Mereka mengangkat martabat ataupun bangsa Indonesia tu dengan menghasilkan karya-karya, memperkenalkan Indonesia. Banyak sebenarnya di Indonesia, dan pengguna-pengguna media sosial di Indonesia itu memang ramai sekali berbanding dengan Malaysia. Jadi itu satu poin lah untuk negara Indonesia. Kenapa cepat betul setiap maklumat tu tersebar luas. Jadi ini peluang sebenarnya apabila ada cara begini dengan menggunakan teknologi seperti YouTube, Facebook dan juga media sosial ya. Guna itu apa boleh diguna ya untuk memertabatkan bangsa Indonesia itu, memperkenalkan Indonesia di media sosial. Itu peluang sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya julukan-julukan negara lain terhadap Indonesia ni, kerana mereka mengetahui maklumat itu. Itu yang penting, maklumat yang tepat dikongsi. Jadi bagi warga negara Indonesia seharusnya berbangga kerana negara Indonesia ni dikenali dan menjadi julukan ya bagi negara-negara asing, walaupun bukan dekat, sampai jarak-jarak jauh mereka dapat mengenali Indonesia tu,
melalui media massa saja, guys. Jadi teruskan usaha untuk mempromosikan negara Indonesia tu. Dan saya sendiri, saya akui melalui media sosial lah saya mengenali negara Indonesia dari segi dia punya etnik, dari segi berapa suku ya di Indonesia. Lepas tu tentang kepulauan, tengok tadi sejak pun dia bagi tahu 17,508. Kalau sebelum ni saya hanya dengar 17,000, itu angka yang tepat, tetapi angka yang genap. Kali ini dia punya angka 17,508. Jadi apapun, memang negara Indonesia salah satu negara yang menjadi perhatian ya, disebabkan keunikan yang terdapat di negara Indonesia itu amat banyak sekali. Jadi semoga negara Indonesia terus kekal makmur, damai dan juga terus maju sampai bila-bila. Jadi saya daripada Malaysia mengucapkan salam senusantara kepada semua yang menonton video ini, khususnya yang berada di negara Indonesia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.